saat hendak membersihkan kebunnya di RT 07 Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Baru Jambi, seorang warga menemukan bunga bangkai. Bunga ini diperkirakan tumbuh sejak 3 pekan lalu dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Warga di RT 07 Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Baru Jambi menemukan bunga bangkai yang tumbuh di dalam kebunnya. Bunga yang diduga sebagai Rafflesia arnoldi ini diperkirakan tumbuh sejak 3 pekan lalu. Dengan mengeluarkan bau busuk menyengat, bunga dengan nama latin Amorphoalus paenophyllus ini belum mekar sempurna. Jeki mengaku tidak sengaja menemukan bunga bangkai ini saat akan membersihkan kebun. Karena langka, ia memutuskan untuk membersihkan rumput di sekitar bunga bangkai dan membiarkannya tumbuh, agar masyarakat dapat langsung melihat. Musim penghujan, kalau sudah mekar sempurna itu biasanya mengeluarkan bau, bau khas ya, bau khas bunga bangkai. Ini kebetulan sekarang sudah masuk musim hujan, jadi mulai banyak mekar di sini. Ada yang sudah selesai mekar, kalau yang ini baru mau mekar. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.